Before we start the lesson today, let's pray bismillah together. Pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Setelah belajar materi ini, diharapkan yang pertama anak-anak dapat mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan ataupun ketidaksamaan linear satu variabel. Dan yang kedua, anak-anak dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan juga ketidaksamaan linear satu variabel. Okay, langsung saja. Anak-anak yang hebat dalam kehidupan nyata sehari-hari banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan persamaan dan juga ketidaksamaan linear satu variabel. Tentunya di dalam matematika permasalahan-permasalahan ini disajikan dalam bentuk soal cerita. Nah, permasalahan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama-sama contoh berikut ini. Harga sebuah smartphone tipe 0 adalah 2 kali harga sebuah smartphone tipe A. Jika harga satu buah smartphone tipe 0 dan 3 tipe A adalah Rp7.500.000, berapakah harga masing-masing smartphone tipe 0 dan juga A? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu kita buat kalimat matematika atau model matematika dari permasalahan tersebut dengan cara mengasalkan harga smartphone yang diketahui nilainya dengan sebuah variabel. Sebagai alternatif penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dikarenakan harga smartphone tipe 0 bergantung dengan harga sebuah smartphone tipe A, maka yang perlu kita misalkan di sini adalah harga sebuah smartphone tipe A. Yaitu, misalkan harga sebuah smartphone tipe A sama dengan X, maka berakibat bahwa harga sebuah smartphone tipe 0 sama dengan 2X. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dapat kita tuliskan harga satu smartphone tipe 0 dan 3 smartphone tipe A sama dengan Rp7.500.000. Bisa kita tuliskan 2X ditambah 3X sama dengan Rp7.500.000. 2X ditambah 3X sama dengan 5X, sehingga diperoleh nilai 5X sama dengan Rp7.500.000. Sehingga dapat kita cari X sama dengan Rp7.500.000 dibagi 5. Hasilnya X sama dengan Rp1.500.000. Karena X adalah harga sebuah smartphone tipe A, maka dapat kita simpulkan bahwa harga sebuah smartphone tipe A adalah Rp1.500.000 dan smartphone tipe 0 adalah 2 kali dari Rp1.500.000, hasilnya adalah Rp3.000.000. Anak-anak yang hebat, sampai di sini sudah ada gambaran ya tentang masalah kontekstual berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Oke, good. Nah, selanjutnya, mari kita masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu berkaitan dengan ketidaksamaan linear satu variabel. Mari kita perhatikan contoh permasalahan berikut ini. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan. Anak-anak yang hebat, masalah tersebut merupakan masalah yang berkaitan dengan kebersamaan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti halnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel, terlebih dahulu kita buat kalimat matematika atau model matematika dari permasalahan tersebut dengan cara memisalkan persamaan yang belum diketahui dengan sebuah variabel. Apabila dalam hal ini kita misalkan X adalah banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box, sehingga model matematika untuk ketidaksamaan dari situasi tersebut adalah sebagai berikut. Banyak kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Ferdi tidak lebih dari daya angkut mobil. Sehingga bisa kita tuliskan
materi sama dengan 800. Sehingga oleh 20x ditambah 60 kurang lebih sama dengan 800. Selanjutnya, untuk menentukan banyak kota paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box Pak Freddy adalah dengan menentukan penyelesaian ketidaksamaan 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Untuk menyelesaikan ketidaksamaan tersebut, langkah pertama yaitu kita kurangkan dua ruas atau posisi dengan 60, sehingga diperoleh 20x ditambah 60 dikurangi 60 kurang dari sama dengan 800 dikurangi 60. Diperoleh 20x kurang dari sama dengan 740. Akibatnya setelah kita bagi dua ruas dengan 20, maka diperoleh x kurang dari sama dengan 37. Di mana x paling besar mengalami ketidaksamaan, x kurang dari sama dengan 37 adalah 37. Jadi banyak kota yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan paling banyak 37 kota. Anak-anak yang hebat, sampai di sini sudah paham ya tentang masalah kontekstual berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya untuk memahami kembali materi kali ini, silakan anak-anak mengerjakan soal tantangan yang sudah kami siapkan berikut ini. Anak-anak yang hebat, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Yudi berpesan kepada anak-anak semuanya agar anak-anak selalu menjaga semangat anak-anak dalam belajar matematika dengan cara salah satunya yaitu memperbanyak latihan soal. Saya yakin anak-anak pasti bisa karena semua anak di teladan itu hebat. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray Alhamdulillah together. Pray begin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, thanks for the lesson and see you on the next lesson. Mari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.